Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina di Pesona Wisata kita. Salam untuk sahabat ternak Indonesia. Semoga ternaknya semakin lemu-lemu dan sehat-sehat. Dan tentunya ndang payune. Di pagi hari ini saya sedang berada di Pasar Pon Ambarawa. Tepatnya ini hari Rabu ya. Dan di sini suasananya cukup ramai sekali pengunjungnya. Tapi terlihat ke kambing-kambing yang di bagian sini agak kosong. Kebanyakan kambing-kambing yang siap untuk kurban ya. Dan di sini sangat ramai sekali. Ini kambing-kambing untuk kurban. Mas Bos, kasih makan. Lagi dimasih kasih makan ini. Ini bawa berapa Pak Bos? Bawa 7 Mas. 7. Ini kayaknya cocok untuk kurbanan ya Mas ya? Iya, cocok. Udah masuk ini. Udah masuk ini. Harganya naik atau turun ini? Ini harganya standar. Standar ya? Biasa-biasa saja. Belum ada kenaikan ya? Belum ada kenaikan harga. Ini 7,5. Kita iklankan satu persatu ya. Diiklankan satu persatu ya. Ini yang ini 7,5. Tiga ekor 7,5. Mas, ini cocok ini hewan kurban ya Mas ya? Untuk kurbanan ini pas ya? Persiapan kurbanan tinggal digemukin dikit ini. Dah cocok. Dengan Mas siapa Mas? Triyono. Kandangnya di mana Mas? Di Ampel. Ampel ya. Biasanya di pon terus Mas? Ya tiap pon muter pasaran tuh Mas. Ini harganya kalau hari ini naik atau turun Mas? Ini ya stabil Mas. Stabil ya, masih stabil ya. Stabil. Alhamdulillah ya. Nah ini Mas, nanti kalau ada yang minat nih kandangnya Ampelnya sebelah mana Mas? Mas, dari sini belok kiri Tugulilin tuh Mas. Tugulilin ya? Oh, Pasar Ampel Tugulilin. Hanya Triyono kambing. Mas Triyono kambing ya? Tugulilin ya. Gak ada 1 kilo. Gak ada 1 kilo beloknya ya? Iya. Mas Triyono kambing ya? Iya. Mantap, ini cocok banget ini. Stoknya banyak Mas ya? Tadi bawa 35 Mas. Bawa berapa? 35. 35 kambing? Wow. Udah laku berapa? 16. Wow. Laku 16 ya Mas Triyono, keren ini. Ya kita 50 kali 16 berapa Mas? 800 apa? Ribu untungnya. Gak usah banyak-banyak, cuma kali banyak Mas. Coba, untung 50 ribu kali 16 sudah 800 ribu ya teman-teman. Ini Mas Triyono juara hari ini. Laku 16. Jadi Mas Triyono ini memang nyari untungnya sedikit-sedikit ya Mas ya? Ya cuma kali banyak Mas. Kali banyak ya. Nah nanti kalau teman-teman yang ke Pasar Pon Ambarawa bisa nyari di Mas Triyono ya. Lapaknya di sebelah sini terus kan? Ya sini. Di sekitaran sini ya? Ya. Mas Triyono ini ya? Hebat sekali. Kita geser ke lapak Jawa Randu. Terima kasih Mas Triyono. Sun. Ya, selamat pagi Pak Nuri. Ah, ada Pak. Ah, gimana Pak hari ini Pak? Hari ini ramai ya Pak? Ya, sedang-sedang aja. Sedang-sedang saja. Sudah ada kenaikan harga Pak untuk hari ini? Belum. Belum. Ramai sekali ya Pak pengunjungnya Pak. Ya, banget. Jawa Randu ini Pak. Ini ya Jawa Randu. Buat kurbanan pas ini? Ya, pas ini. Pas. Wah, cocok ini. Umur sudah pas ini. Ya. Kalau ini berapa Pak harganya? Ini 275. 2.750. Iya. Umur berapa ini Pak? Umurnya sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Mantap sekali ini. Cocok nih buat kurbanan. Yang ke Pasar Pon bisa nyari Pak Nuri ya? Iya Pak Nuri. Ya. Ini Pak Nuri, diapalin ya teman-teman.
Juragan-juragan monggo ini. Bawa berapa Pak hari ini, Pak? Bawa 456. 6 ya, Pak? 6. Udah laku belum, Pak? Udah 4. Udah 4. Wah, alhamdulillah ya, Pak ya. Alhamdulillah. Untung dikit, yang penting lancar, Pak. Ya. Mantap sekali ya. Oke, hari ini sangat ramai sekali ya, teman-teman. Suasana Pasar Pon Ambarawa. Kebanyakan yang beli ini orang-orang mau buatkan ya, Pak? Buat bakalan ya? Bukan, buat di sembelih itu loh. Buat akikoh? Akikoh, ya ya. Berarti permintaannya banyak sekali ya? Ya ya, kan. Ya. Jadi di pasar ini ramai sekali ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Nuri. Ya, ya, semoga ya, tambah ya, laris ya. Ya, sama-sama. Amin. Ini yang ini jantan atau betina? Betina. Betina. Tuh. Jawa Randu habis ngelahirin ya, Pak? Jawa Randu. Habis ngelahirin ya? Mateng nom. Ya, sekitar 3 sasi nom. Anaknya masih? Anaknya tinggal ngomong. Tinggal ngomong? Enggak dijual. Ini berapa mintanya, Pak? Minta 28. 28. Ya, ini matengan ya, teman-teman. Ini bagus ya. Nah, ini juragan monggo ini matengan ya. Juragan. Well, Pak. Burung. C6 ya? 6. Nomor gane 6. Berapa nih? 48. Berarti masih kurang. 48. 2 mintanya 48 ya, teman-teman. Ini 2 ekor mintanya 48. Buset, ngumpul semua ini, rame sekali hari ini. Ya, ini minta diliput ini. Ayo, Pak. Ya, Pak. Wong tani. Oh, ya. Ini ada bakalan-bakalan, teman-teman. Ini bapaknya bawa 4 ekor. Bakalan jantan apa anu, Pak? Jantan. Jantan. Kalau bakalan segini berapa, Pak, harganya? Ini 16,5. 16,5 nih, satunya. 16,5, teman-teman. Dengan Pak siapa, Pak? Hadi. Pak Hadi. Kandangnya di mana, Pak? Di Boyolali. Boyolali, daerah mana? Ampel. Ampel. Wah, Ampel terus ya. Sebanyakan sini kambing-kambingnya penjualnya dari Ampel ya, semua, ya, Pak. Ya. Pak Hadi ya. Ini Pak Hadi ya, dari Ampel, teman-teman. Ini bawa bakalan 4, mintanya 16,5 di Ampel lokasinya. Ya, baik teman-teman, itu dulu ya untuk harga hari ini. Masih stabil untuk harga bakalan dan untuk yang sudah besar-besar harganya masih standar, belum ada kenaikan. Bos. Ya, Bos. Potong kambing. Black, potong. Kambing potong. Minta berapa, Bos? Kambing potong 13,5. 13,5. Dengan Mas siapa ya? Mas Suhul. Mas Suhul.
Black ini 13,5 nih. Murah ini. Ya murah. Betina ya. Yang kota betina. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan saya di Pasar Pon Ambarawa bersama pesona wisata kita. Saya Aldi Katarina. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.